Penampilan Drea Mahendra di red carpet tidak pernah gagal mengundang perhatian dari publik, termasuk juga ketika Reba tampil dalam balutan Cheng Sam Backlist Hee Joon Hyun. Penampilan Reba ini mampu membuat banyak penonton terpukau dengan postur tubuhnya. Reba memiliki pinggang rambing bakupu-kupu. Postur tubuhnya membuat banyak kaum wanita iri melihatnya. Selain itu, fitur wajah 3 dimensi Reba juga sangat disukai banyak orang. Ditambah lagi, kepribadiannya yang lembut dan juga ramah, tak heran jika Reba digemari oleh banyak orang. Penampilan Reba saat mengenakan Cheng Sam juga sempat membuat namanya trending di Weibo. Ternyata ini bukan pertama kalinya Drea Mahendra berhasil memukau banyak orang dengan penampilannya. Kita kembali pada tahun 2019 silam. Reba pernah membuat para staff dan juga fotografer terdiam setelah melihat kecantikannya. Dikutip dari media 38JJ, kala itu Reba mengenakan gaun berwarna merah muda dengan belahan dada yang rendah. Gaun mewah yang dikenakan oleh Reba ini merupakan karya dari Guope Haute Couture. Bentuk gaunnya sangat cocok dengan postur tubuh S-line Drea Mahendra. Riasan wajah yang flawless dan juga tatanan rambut pendek yang dibuat bergelombang menambah daya tarik penampilannya. Aksesoris yang Reba kenakan juga membuatnya semakin memukau. Tiga orang staff pun tampak diam terpukau ketika sang artis melintas di hadapan mereka. Awalnya dua orang staff yang mengenakan setelan taksido hitam menatap ke arah Reba dengan berbinar. Setelah Reba berjalan di depannya, tatapan ketiga staff tersebut tak dapat berpaling dari Reba. Video yang memperlihatkan para staff yang terpukau membuatnya sampai masuk ke dalam trending di Weibo.